namanya apa? Sinonggi. Sinonggi. Alkisah katanya dengan ikan bakar dengan buah kuning kalau di Papua, kalau di sini nggak tahu namanya sop apa. Semuanya sop apa. Nah, sekarang saya mau coba kuliner kali ini jauh dari Kendari. Kita ada di Taman Langkau, Laut Merah. Kuahnya dulu. Jadi ini yang dari sagu, ya. Terus ini ternyata kuah dulu. Kuah. Salah. Sebenarnya itu juga boleh. Jadi ada kuahnya lebih. Ya. Ini apa namanya? Nongi. Nah, ini palumar. Ini palumar. Nice. Sangat paling enak. Sedikit. Palumar. Sayur pakis, ini sayur yang juga paling enak sedunia. Aduh, maaf teman-teman, saya katakan bukan tidak ada maksud pamer atau barangkali tempat-tempat yang kurang, tapi ini kita bercerita kuliner Nusantara yang ada di Kendari. Papeda, apa namanya papeda di sana? Sinonggi. Nah, hari ini kita di Makassar makan ikan. Makan ikan. Ini paling enak. Luar biasa sambalnya, waduh. Waduh sipol. Terus kemudian ada palumara. Palumara yang berkuah dan ikannya yang menarik mati sekali. Mati berkali-kali. Sambalnya macam-macam. Wah, ada sambal mangga nih ya. Sambal mangga ya. Ada otak-otaknya sambal juga. Mangga. Oh, ada otak-otak. Biar kita tambah cerdas, tidak tidak bikin hoax semuanya. Makan otak-otak. Otak kita tambah pintar. Makan ikan. Tadi sudah twitteran sama Bu Susi, suruh makan ikan. Katanya ya, makan ikan tenggelamkan. Ya. Rekomendasi dari kesehatan Amerika suruh makan ikan seminggu minimum 2 kali. Terus saya bilang, enggak Bu Susi, tiap hari makan ikan. Kita makan dulu ya.